katanya sebelum acara nanam itu di Baduy juga puasa dulu. Puasanya ada yang 3 hari, ada yang 7 hari ya, benernya. Lamun pertamanya eta karena diajar teh eta 3 hari, kadang-kadang 3 hari ya tergantung guruna. Tapi aya oge nu 5 poe aya, 5 poe 5 peting. Teman-teman jangan lupa tonton channel YouTube Ai Astaman. Welcome to Baduy, welcome to pernikahan dari Marsa. Ulah poho asup jerek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Kembali lagi di channel Ayah Astama. Nah, kali ini kita lagi di rumah Ayah Dana. Jadi bulan ini di Baduy itu lagi musim ngasek atau menanam padi. Ya, di Baduy itu ngasek itu secara bersama-sama di bulan yang sama. Dan kali ini kita sudah sama Ayah Dana nih. Ayah Dana, ngasek eta berarti semua ya. Semua yang Baduy mah ngasek kan. Kadang-kadang ngasek berarti kabeh warga ngasek. Jadi ai ngasek mah eta tergantung jelema anu misalkan cocokna di poe Jumat. Jadi masing-masing keluarga ai cocokna di poe Minggu misalkan eta tergantung orangna ai cocokna poe Senin misalkan. Jadi eta mah tergantung orang. Urang mah biasana lamun lain Selasa Jumat. Oh, lamun teh Selasa Jumat. Jadi nama arek di Jumat urang. Oh, arek di Jumat. Tapi nu ayeuna aya nu ayeuna. Nu poe ayeuna ye keur ngasuk aya. Nu poe ayeuna aya. Tadi ge urang ilu ngasuk ge jadi. Oh. Jadi tiap keluarga beda-beda. Beda-beda, beda-beda. Mun cik eta mah cocokna kitu nya bagusna di poe. Di poe eta. Nah, ieu dulur. Naon tadi teh persyaratanna? Persyaratanna eta mah ngaranna samara pungpuhunan. Samara para pungpuhunan panglengkepna gitu. Panglengkepna. Ieu nya. Nah. Ieu persyaratan jeung ngasekna, ieu syarat pungpuhunan. Syarat sembilan rupa ya. Oh, sembilan rupa. Beda-beda. Sembilan rupa tumbuhan. Sembilan rupa tumbuhan. Ieu ulah lila-lila. Karena cek ayah Dana ieu teu dibejakeun naon-naon banyak. Rahasia berarti mah. Rahasia. Selain itu naon deui?
paling kayak itu doang, kita sarua pelengkapkan nih. Iya sarua tah. Ya lengkap. Kita sarua itu nggak. Sobar pungpunan kan ya. Sobar pungpunan, jadi iya itu lengkap berarti ya. Lengkap pulang. Tinggal lawan deh. Tinggal nanam doang paling di. Oh tinggal nanam. Biasanya lamun misalkan puasa kan sebelumnya puasa lah kan. Puasa. Sebelum panen. Sebelum panen apa sebelum ngasuk? Sancar ngasuk. Oke. Entah puasa mah kan ayana bulan misalkan bulan ke 8 ke 10 hapit lemah hapit kayu karena kalau hiji kalau 2 kalau 3 berarti okay. Masih seberapa bulan kan ya bulan kawalu. Oh. Kalau terakhir biasanya eta panen. Itu biasanya kan cenah samemeh tanam eta puasa heula. Oh, eta mah ngaranna masing-masing dewe teh nu daek puasa, nu teu daek mah kitu teu. Oh, berarti aya nu teu daek ge. Oh, lain urang mah arek sih kami isuk puasa. Berarti isuk puasa. Puasa ge eta mah paling ge jam 11 kayak buka. Jam 11 berang. Jam 11 berang. Oh, jadi katanya sebelum acara nanam itu di Baduy juga puasa dulu. Puasanya ada yang 3 hari, ada yang 7 hari ya, benernya ya. Lamun pertamanya eta ngaranna diajar teh eta 3 hari, kadang-kadang 3 hari ya tergantung guruna. Tapi aya oge nu 5 poe aya, 5 poe 5 petingnya. Terus aya nu saminggu 7 poe 7 petingnya aya itu. Dan eta seluruh warga pasti biasanya kan lamun ngasek itu ngangklung, pakai angklung. Eta seluruh yang ngasek pasti ngangklung apa? Eta mah orangnya mau pakai angklung. Oh, itu pakai angklung. Nu di kudukeun mah pakai angklung mah hanya kokolotan loh. Oh, hanya kokolotan. Ai kokolotan mah eta mah penting gitu. Ya, jadi untuk warga nu lain mah eta tergantung kemampuan, tergantung maksudnya. Jadi orang mah mau diangklungan. Mau diangklungan. Jadi yang diangklung itu jadi ngasek di Baduy atau nanam padi itu dulu-dulu jadi diiringi sama angklung dan yang angklung itu hanya kokolot yang ada di kampung-kampung. Misalkan dengan di Gajebo kokolotan itu pasti diangklungan. Oh pasti diangklungan. Jadi tiap kokolot itu di setiap lembur ada sebarang kokolot. Ai kokolot mah di dieu ge aya ngaranna kokolot lembur. Tapi beda deui ngaranna kokolot lembur lain di kokolotan. Lamun kokolotan mah aya di Gajebo. Tapi eta wajib ngangklung lembur. Wajib diangklungan. Tapi kokolot lembur mah eta mah tergantung manehna lamun niatan mah bisa bae tapi lamun niatan teuing gitu kena bae tapi kokolotan pan ngudu eta wajib berarti wajib hukumna tuh dulu jadi nanti kita bakal liatin video bagaimana masyarakat Baduy ngasek setelah kita tadi penjelasan dari Ayah Dana nanti kita mau lihat juga videonya ngasek itu seperti apa dan boleh di kamera ya Kak Ayah Dana ya kalau untuk ngasek kena bae bisa dan banyak sekali juga. Kecuali mungkin ada ritual-ritual sakral. Ya. Sakral lah tetap bisa. Tapi lah pas ke ngasukna gitunya, bebarengan kan ngasukna gitu. Memini, itu ngasuk. Boleh. Bisa baik. Boleh. Soalnya di nujar oke gitu. Biasa. Pada videonya. Oke, nuhun satu ayo Dana. Informasi tenan ya. Di cian ya tadi. Nih ada. Ya mas, mas. Suling ya kak? Ah iya. Suling. Ini nanti dia arana? Titinggi. Titinggi. Jadi kurang kaki 1000 ya? Pernah bilang gitu? Pernah ngitung? Pernah orang. Nggak aja orang sepoi ngitung ya doang. Pertanyaan yang baru. Mati tinggi, gue tau kaki 1000 pak. Sana tuh pernah ngitung. Saru masih diurang ya kaki? Lebih, itu masih kurang. Doang nama kurang itu 1000. Cek saya masih nama. Kurang ya. Tapi saya mah seueur eta nu teuing kurang teuing leuwih. Teuing ngomong-ngomong kadu ya kumaha ya kana ya. Allah kadu mun teu bisa. Eta ge menang sedikit. Tahu mah teu bibilasnya. Kayaknya yang ada di dulu itu aya mun artis teh. Saha?